Oke guys, kembali lagi ke channel saya. Kita akan lanjut bermain Mobile Legend Adventure guys ya. Nah ini setelah reset daily reset guys ya. Ada event baru guys, Magic Wheel. Nah Magic Wheel ini kita ini pilihan hero nya kayak guys. Gatot Kaca, Iritel, Hellcat, Kari dan Estes guys. Saya ya, daripada 5 pilihan ini saya cenderung memilih Iritel guys. Oke. Nah, tapi kita bukan gajah Magic Wheel sekarang nih guys ya. Kita akan seperti biasa daily quest. Oke. Kita cek event. Oke, event exchange. Masih belum ya guys ya. Kita mungkin di hari-hari terakhir baru kita tukarkan guys. Arena King, oke. Day of Snowfall. Oh, nanti guys kita tukar setelah kita selesai tem portal guys ya. Sign in, start pass, oke. Nah guys, jangan lupa ya guys ya, claim guys diamondnya di sini guys. Oke. Oke, market kita refresh. Nah, kali ini ada ini guys ya. Diskon 80% untuk essence guys kalau kita beli pakai gold. Nah, ini beli murah aja guys, beli aja guys. Oke. Kemudian skill stone guys. Oke. Ini kita belum perlu guys ya. Mahal. Nanti kita paling mungkin kalau kita pakai cari di tavern itu 5 ini guys ya, 5 isi 5 dap 5 berarti harganya 200 diamond. Masih mahal guys ya. Nanti aja. Mending kita suruh hero-hero kita mencari aja guys. Oke, campaign ini sudah saya ambil tadi supaya persingkat ya guys ya, persingkat durasi, tidak kelamaan karena cuma pencet-pencet-pencet begitu aja. Kemudian oke, sekarang kita build boss ya guys. Sini kita build boss rasnya tertinggal guys ya, peringkat 4, musuhnya kuat-kuat guys dan level guildnya lebih tinggi daripada kita guys. Oke. Guild boss rush kita di sini, kita karena masih ada stack beetle, saya lebih prefer stack beetle. Tapi ada ini guys ya, aspen dari cara membosankan saya stack beetle terus. Kali ini kita akan menghajar siapa nih? Jawhead. Oke, Jawhead. Kita pakai pas itu ya guys ya, hero-hero yang jarak jauh ya guys, range, yang range, karena kalau jarak dekat kita kena lempar aja guys. Jadi kita copotin dulu satu-satu hero-hero kita. Oke. Nah kita pakai Valir guys sebagai damage dealernya guys ya, damage dealer. Oke. Kemudian Estes saya rasa enggak perlu, Estes enggak perlu karena itu Jawhead tidak mengurangi damage kita sama sekali guys. Tidak mengurangi HP kita guys ya, karena dia tidak menyentuh kita sama sekali. Oke, jangan pakai Alice, jangan pakai Kadita guys, karena Alice sama Kadita bisa mendekat ke musuh guys. Oke, satu Kari sudah. Kemudian ini, aduh maaf guys, ini yang tidak kita pakai kita telanjangi aja guys, supaya enak juga memindah-mindahkan. Jadi supaya kita tahu hero-hero kita yang kita pakai sudah memakai senjata-senjata yang equipment yang terbaik guys ya, terbaik yang kita miliki guys. Oke, kemudian siapa ya? Aduh, ini kok sedikit sekali saya. Oh, clean, kita pakai clean guys, clean. Sedikit kali ini kita punya apa namanya? Hero range sedikit sekali guys ya. 1 2 3 4 5. Oke, sudah 5 kita dapatkan guys untuk melawan Jawhead. Oke, Jawhead. kita pakai Estes. kita tidak pakai Kadita juga karena rawan guys ya, mereka bisa mendekati hero
eh maksudnya mendekati musuh. Alis juga tidak, guys ya. Oke, clean, clean. Kemudian siapa ini? Oh, Odette. Oke, ini aja guys. Tapi kita tidak mendapatkan buff. Sayang sekali guys ya. Jika buff berarti pakai duck. Duck alis. Aduh. Oke. Kita kurangi ini guys ya. Oke, kita kurangi sini guys. Kita udah usah pakai si siapa namanya nih? Angela, Angela guys. Oke, Angela kita tidak pakai. Angela kita tidak pakai ya. Kita berarti ikutnya ke Odette aja. Tapi ini kok Odette kok pakai sayap ini? Waduh kan dia tidak maksimal nih kalau begini. Ini ke clean aja deh. Oke. Nah. Karena kalau magic yang make dia enggak naik ya, dia kecil sekali guys ya, dia punya manfaat. Kemudian kita pakai Moskov. Nah, jadi kita dapat buff pelangi guys ya. Nah, kalau kita bermain tanpa buff ya kurang menguntungkan sih guys, kurang menguntungkan. Oke. Tadi carry, kemudian clean. Terus siapa nih? Odette. Kemudian Moskov. Moskov mana Moskov? Oke. Okay. Oke. Okay. Karena Moskov ini sering ini ya, sering loncat-loncat juga, jangan di depan deh Moskovnya. Moskov, Moskovnya di ini aja guys. Nah, di tengah aja guys. Oke, okay, kita coba guys ya. Oke, okay. Nah kan guys, si Yohet tidak bisa menyentuh kita guys, karena dia jarak dekat dan kelemahannya adalah hero-hero jarak jauh guys. Ya. Ini untuk pemain-pemain pemula, ini tips ya guys ya, supaya tidak mudah mati ya. Nah ini triknya supaya aman. Oh, Odette-nya mati ya, kena cicil. Tak apalah. Tapi ini sampai habis kok nih. Habis waktu maksudnya. Nah. Jadi kita bisa dapat peti yang banyak juga nih dari Yohet. Karena dia tidak sanggup melukai kita dengan damage yang besar ya. Oke, kurang menghasilkan ya sih, cuma 38. Tapi apakah jahdianya cocok setimpal? Oh, 5 epic. Lumayan lah guys. Tapi ya ini epicnya hero-heronya lumayan sih. Oke lah, cuma oke. Masih oke. Sekarang kita pakai hero-hero melee guys ya. Kenapa? Karena kita mengalahkan Valir. Valir kelemahannya, Valir boss di guild ini guys, kelemahannya adalah hero-hero yang jarak dekat guys. Oke, hero-hero jarak dekat. Jadi kita pakai aja kayak kayak Argus, Zilong, kemudian Minsitar, terus Lancelot. Nah, ini berarti kalau kita Lancelot berarti kita butuh hero satu lagi, hero ini guys. Hero apa namanya? Martial guys. Supaya kita mendapat buff lagi guys. Tapi kayaknya kurang bagus guys ya. Kurang bagus, kurang bagus. Jadi kita pakai ini aja guys. Nah, kita tidak pakai Lancelot, tapi kita pakai Gatot dan Freya.
Jadi 3 light. Oh, silong kita lepas aja guys. Kita pakai hatchet. Jadi 2 dark, 3 light. Kita pakai kombinasi itu aja guys. Melawan si Valir. Oke. Okay. Oke, 625 power guys ya. Oke, kita ajar guys. Nah. Oke. Ayo, erkat masuk belakang ya. Alihkan perhatiannya, jangan di depan semua. Harus ada yang di belakang juga. Jadi valirnya serangannya terbagi-bagi guys ya. Nah, bagus guys. Nah, ulti Valir boss ini guys tidak bakal mengenai kita kalau kita pakai yang jarak dekat ya guys ya, melee guys ya. Karena dia punya ulti itu. Nah, tuh guys di daerah yang tidak ada hero kita guys. Oke, terus aja terus guys. Valir. Nah, untuk pemula juga ini tipsnya guys ya, supaya kalian bisa mendapatkan banyak peti dari bos Valir dan Jawhead. Waduh, sisa si Argus doang nih guys. Kurang banyak juga ya peti yang kita bisa dapatnya, cuma 34. Tidak apalah. Oh, fragment epicnya bagus sekali guys. Lumayan. Oke, satu kali serangan terakhir lagi. Kita sekali lagi kita copoti gear-gearnya. Nah, akan kita pasangkan pada gear-gear hero selanjutnya yang belum terpakai guys ya. Jadi kita belum. Misita sudah. Estes belum. Valir sudah. Lancelot belum. 2. Kari sudah, Angela belum, Gatot sudah. Tapi kita pakai formasi sudah terpakai 2 Marshall, 1 Element. Oke, kita pakai Alice guys. Alice tadi belum terpakai ya, Alice ya. Oke, Alice. Kemudian Freya sudah. Kita pakai satu lagi guys, Marshall. Lapu-lapu guys. Oke. Kita ajar ini guys ya. Nah, ini hero-nya hero apa sih ini? Tadi semua. Oh, campur guys ya. Campur. Jadi di sini kita pajar stack beetle ya guys. Gilong. Oh, Estes ya. Kita pakai Estes. Kalau kita pakai Estes. Maaf guys ya. Oh ya, Estes. Berarti kita tidak pakai si Alice. Tapi kita pakai, kita juga tidak pakai ini guys ya, si lapu-lapu. Tapi kita pakai Hylos guys. Hylos. Kenapa nih ya tadi? Oh, ada skill guys ya. Tapi kita belum Hylos, kita belum pakai lah guys. Kita health tadi, sayang sekali kita tidak pakai tadi ya. Oke, tak apa. Oke guys, kita lanjut melawan Stick Beetle. Kita keluarkan ini Angela, kita pakai Hylos. Oke, 680.000. Oke, hajar terus. Oke,
Kalau skillnya high loss nih guys, kalau dia ulti itu dia meningkatkan HP sama magic magic item, ally kita yang di belakangnya guys ya, di berada di jalurnya itu guys. Oke, 41. Oke. Kita lawan Sack Beetle kita lebih banyak dapat peti guys ya. Tapi kita juga belum tahu apakah isinya peti-petinya lebih berkualitas daripada yang tadi guys ya. Ini jelas kuantitinya jauh lebih banyak guys. Karena kita enggak sampai 40 ya di waktu lawan jauh head sama Valir guys. Oke. Sampai 49 aja. Oke. Oh, kan. Hadiahnya cuma enggak sampai ya, cuma 3 epic. Tapi ini kayak katanya sih random ya, guys ya. Enggak tentu juga sih. Okelah. Oke, quest spike quest one time. Oke, stage two times. Oke. Sekarang saatnya kita ini guys ya. Time portal guys, time portal. Saya copoti semua dulu guys ya. Oke, okay, high loss. Oke, sudah semua sudah deep retali. Oke, kembali ke Argus. Zilong. Valir. Valir termasuk tim utama guys ya. Kadita NS test. Oke. Okay. Kemudian Sitar. Lancelot, Angela, Gatot, Alice, Kari, Helchet, Hylos, Freya. Yang clean, Karina tidak kita pakai, Saber tidak kita pakai, Lapu-Lapu, Akai, Odette dan Moskov. Oke, okay, kita senang. Sekarang kita upgrade guys. Upgrade. Kita punya ini guys ya. Gear. Oke, quick select saja. Kita cek apakah tidak ada gear yang kita simpan. Oke. Okay. Mentok 30. Mantap. Cari lagi. Keep mana yang gearnya bisa kita up guys ya. Ini. Wow. Oh, oke. Okay. Masih belum naik. Karena tinggi sekali banyak permintaan. Experience-nya sangat banyak guys ya. Bos sudah good party. Oke, okay, good party. Tidak ada donasi. Aduh, Argus lagi kita cari guys ya. Jadi kita sementara belum bisa donasi Argus. Guild War kita ketemu Infamous 2 guys ya. Ini guild yang terkenal juga banyak player-player kuatnya guys. Oke, okay. Kemudian kita ke Tavern, nanti kita saya urus sendiri aja guys ya. Labirin yang kemarin sudah. Nah, arena bro lagi tutup guys. Honor arena guys ya. Honor arena yang juara 2 pro guys. 2 pro. 2 pro. Dan kita memenangkan taruhannya. Terima kasih 2 pro ya. Oke. 2 pro berhasil memenangkan honor arena. Dan saya rasa dia akan memenangkan honor arena yang berikutnya dan berikutnya guys. Karena dia adalah Sultan Sejati. Sultan Sejati. Auto win dah guys. Auto win. Oke, kita lanjut ke Crusade guys.
Crusade. 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 Tuh. Kita pakai hero-hero andalan kita dulu. Oke. 774. Oke. Halir MVP. Oke, autonya kita kasih off, guys. Karena sayang ya, ultinya kalau terbuang ya, guys ya. Terbuang sia-sia pada yang musuh yang mungkin cuma sisa satu atau sisa dua sekarat, guys. Nah, ini langsung kita aja ulti. Oke. Ini Crusade makin lama makin kerasa susah, guys ya. Seperti yang kemarin-kemarin kita sudah rasakan, kita sudah mulai pakai hero-hero berikutnya di ini, guys. Di sebelum puncak, guys ya. Sebelum puncak. Yaitu stack di stack 8 ya, guys ya. Bukan di stack 9. Oke, Estesnya heal aja. Ini juga Jilong juga ulti aja semua. Pakai aja ultinya. Daripada sekarat. Oke. Oke, sekarat semua, guys ya. Oke, kita pakai aja auto lah, guys, guys. Sekarat nih, guys ya. Pakai auto aja, guys. Ya, pakai aja semua ultinya. Oke. Oke. Bos kedua Jilong sudah kita taklukkan. Hadiah fragmennya lumayan. Daripada Lumanyun. Oke, ulti aja langsung. Estesnya, aduh, langsung wafat, guys. Tidak apa, tidak apa. Oke. Estesnya tewas. Kita ganti, guys ya. Sementara kita ganti yang sekarat nih tadi. Siapa aja ya? Jilong, Jilong sekarat. Jilong kita ganti, guys ya. Kita ganti pakai Lancelot. Kemudian kita pakai untuk gantinya Estes kita pakai Hylos. Oke, siapa tadi? Jilong ganti pakai Lancelot. Dan kemudian Estes pakai yang Hylos. Oke, kita lanjut. Jilong. Oke. Power masih lebih kurang kita punya, lebih kurang. Aduh, Valirnya mati. Kylos juga mati. Kita ulang, guys. Mulai mati bermati-matian di sini, guys ya. Jadi Valirnya kita ganti ini, guys ya. Alis Valirnya kita ganti Alis. Kemudian oke, sebentar. Kita lihat hero yang kombinasinya Valirnya jadi begini. Kemudian ganti Helcurt ya, guys ya. Pakai Helcurt aja, guys. Ya pada Hylos. Lebih baik Helcurt. Oke.
Zilong sudah diganti. Oke. Kita pakai kombinasi ini guys ya. Tadi apa ya? Oh, time portal. Sorry guys, agak kelupaan. Tadi ini ganti, ini ganti helcet. Oke, lanjut. Oke. Aduh, aduh. Ini guys ya, crusade-nya makin susah guys ya. Ternyata saya alami juga nih guys. Oke, aduh. Kenapa? Kenapa bus gua sekarat guys? Waduh. Oke, kalau gitu kita keluarkan ya guys yang sekarat, Argus, Kadita. Wih, sekarat semua guys. Argus, Kadita. Oke. Sekarat semua, kena sekarat semua, kita ganti aja guys. Ganti tim. Argus, Kadita. Lancelot tewas. Estes tewas. Alir juga karat. Alice Helchet. Oke, sekarang kita pakai Minsitar, Gatot Kaca, Freya, Angela, and Kawi. Oke, tim baru semua guys ya. Tim yang stress full HP-nya. Oke. Langsung aja kita ajar tim teratas ini. Waduh. Powernya kalah jauh guys ya. Hampir 230.000 guys. Oke. Kalau ini kalah kita mau tidak mau kita harus revive guys ya, revive. Aduh, sudah sekarat guys. Oh, masih bisa guys. Masih bisa. Ada Kari guys. Kita masih mengandalkan Kari. Oke, musuh sisa 3. Tidak perlu guys ya. Kita masih banyak hero. Hero-hero berikutnya guys. Oke. Oke. Angela. Oke, hero-hero berikutnya yang belum kita pakai guys ya, yaitu Hylos. 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 Clean. Lapu-lapu. Akai. Ya, nah pakai Karina guys. Karina kita pakai guys. Oke. Kita harus hemat diamond guys ya, karena ada magic, event magic wheel. Oke. Walaupun kekuatan kita 320.000 aja guys, tapi musuh sisa 3 dan sekarat semua, kita pasti menang guys. Oh, tidak terkarat ya, ternyata masih banyak juga. Oke, sisa 2. Oh, Justice. Oke, clean, ulti sempat. Oke. Aduh. Koit guys. Sisa siapa aja guys ya? Alice kita pakai guys. Alice dan Valir, kemudian tiga terakhir. Alice Valir. Ternyata kurang kuat guys ya.
alis, velir, dan ini saber Odet Moskov. Oke. Tanpa menggunakan revive ya guys ya. Revive. Saya kurang begitu tahu ya pelafalannya ya, revive kah? Oke. Hajar ya guys. Sudah sekarat dengan tetes-tetes semua tuh guys. Oke, menang. Oke, thank you hero-heroku. Sampai sekarat semua guys ya. Oke, dapat 3 epic fragment. Nah, sekarang kita kembalikan guys ya. Gear-gearnya tadi ya. Alis. Valil. Kemudian Moskov, Odet, dan Saber. Mas Saber. Moskov, Odet. Ya. Pai Argus. Jilong. Valir. Kadita. Estes. Minsitar. Oh, Minsitar. Minsitar rupanya belum terambil ya. Dia punya gear ya. Nah, kita kurangi orang-orang yang bisnis ya. Karena gearnya itu nyangkut. Nyangkut di Minsitar. Nah kan nyangkut juga nih. Loh. Loh kok nyangkut ya? Nah. Hello, my friend. Oke, Minsitar. Time to witness the handsome. Muscle of iron. Watch your back. My mission is to protect lives. My mission is to protect lives. Time to reap. My pleasure. Oke, kita lanjut ke portal Celestial Mystery Land. Kita di sini masih unggul guys ya, masih unggul. Cuma kena terakhir kenaikannya cuma satu guys, jadi sangat bagus, sangat baik. Oke, ini bos pertama yaitu Lapu-Lapu. Oke, hajar Lapu-Lapunya, menang guys ya. Kemudian Kaja, bos kedua Kaja. Oke, masih kuat. Dan terakhir clean. Nah, di sini saya rasa cadangan tidak perlu keluar guys ya. Issued Isco. Oke, selesai guys. Oke, kita klaim. Kemudian dia kita klaim. Dan sini kita arena kita hajar aja si Ceng ya. Ceng aja guys, kita hajar guys karena dia paling kuat ya, maksudnya paling atas tertinggi. Jadi poinnya kita lebih banyak dapat dari dia. Oke.
Kemudian nah ini guys, kita day of store for bisa penuh, kita buka aja, kita lihat apa hadiahnya nih ya. Oh, essence sama gold aja guys, battle point. Oke, ternyata cuma itu aja guys ya hadiahnya. Oke, begitu juga. Oh, stone-nya sudah habis guys. Oke, sisa satu kali guys. Oh, lumayan guys ya tadi yang 1000 essence tadi. Oke, terima kasih Cyclops. Oke, build party sudah. Masih party guys ya. Oke, sekian dan terima kasih guys. Terima kasih sudah menonton. Ah, ini guys kita selesaikan dulu guys. Nah, sorry guys ya. Kita ambil-ambilin aja dulu guys. Nah ini kita mesti dapat epic hero, epic equipment. Nah ini saya kurang tahu kita dapat dari mana. Ini Starlight Pack. Oh, langsung dapat 300 itu ya. Apa? Langsung level 10. Oke, kita ambil aja guys. Oke, Starlight Pass. Oke, kita klaim. Oke, nah, makin banyak kita punya poin. Oke, itu aja guys. Nah, kali ini benar-benar terima kasih sudah menonton.